Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Stasiun Bojong. Stasiun Bojong ini adalah stasiun kereta api kelas 3 yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Stasiunnya walaupun sangat strategis, tinggal melangkah ke jalan nasional, tapi kereta ini tidak ada yang berhenti normal, cuma untuk disusul ataupun disilang. Seperti yang ada di belakang saya. Ini adalah kereta api Kuta Jaya Selatan. Berhentinya di sini bukan untuk naik turun penumpang. Kalau turun mungkin bisa, tapi kalau naik nggak bisa. Ya, ini hanya tempat persusulan dan persilangan. Kuta Jaya Selatan akan disusul Sang Raja Jarum Selatan Argo Wilis. Dan mantap jiwa Argo Wilis nyusul Kuta Jaya Selatan Stasiun Bojong. Abadikan dulu ya. Tonton terus videonya sampai selesai. Nah kawan, yang ada di bawah ini adalah kereta api Kuta Jaya Selatan. Lihat nih. Posisi stasiun Bojong berdekatan dengan jalan raya nasional ini, lintas selatan. Kalau musim lebaran rame. Dan ini Kuta Jaya Selatan harus bersabar nunggu disusul kereta api Argo Wilis. Kita tahu sendiri stasiun ini adalah tempat untuk naik turun penumpang dan tempat persusulan serta persilangan. Tapi untuk stasiun Bojong tidak melayani naik turun penumpang, hanya tempat untuk bersilang ataupun disusul kereta lain. Ya, wajib sabarlah untuk Kuta Jaya Selatan. Mungkin Argo Wilis sebentar lagi melintas. Jika kita melihat sinyal, ini sudah hijau sih. Walaupun nggak terlalu jelas kalau dari sini ya. Argo Wilis memang perjalanannya sekarang ini didahulukan. Nomor KA-nya pun jadi 5C ya. Masih harus bersabar untuk Kuta Jaya Selatan. Saya datang ke sini, Kuta Jaya Selatan sudah ready. Lokomotif yang berdinas Kuta Jaya Selatan adalah CC203-07, sorry, di Poinduk Purwokerto. Silakan kawan disimak nih Argo Wilis persiapan ngebut menyusul kereta api Kuta Jaya Selatan. Argo Wilis ngebut yo. Kereta api Argo Wilis sudah melesat, jauh untuk kereta api Argo Wilis sudah melintas di sini. Tinggal kita menunggu Kuta Jaya Selatan. Jadi persusulannya berada di stasiun Bojong ya. Untuk kereta api Kuta Jaya Selatan ini masih belum bisa diberangkatkan dari stasiun Bojong, dikarenakan kereta api Kuta Jaya Selatan ini harus menunggu kereta api Argo Wilis sampai terlebih dahulu di stasiun Ciamis ataupun harus menunggu jam keberangkatan dari stasiun Bojong. Kalau tidak salah jam 14 lebih 20 menit. Kita tunggu Kuta Jaya Selatan berangkat ya dari stasiun Bojong. Ternyata Kuta Jaya Selatan masih bersabar di sini. Memang ini masih belum jam 14.20 sih. Jarak dari Bojong ke Ciamis itu lumayan jauh kawan. Gak tahu sih berapa kilo. Cuman kalau naik kereta lumayan jauh. Harus bersabar ini kereta api Kuta Jaya Selatan. Coba kalau stasiun Bojong ini beroperasi naik turun penumpang, keren kayaknya kawan.
sana ah, lebih dekat dengan lokomotif. Diberik Pak Kadia. Diberik Kadia. Eh, atuh. Berangkat, Pak. Siap. Aduh, ieu masinis artis euy mirip Pak Bobon. Hah? Tahun, Pak? Di Darito. Aya, dan abah di Tanabah. Jauh cenah bisi teka berik. Berat teuing abah mah. Nya. Aduh. Ieu Pak masinis artis euy. Mirip seperti Mr. Bobon Santoso. Oh, ternyata sinyalnya masih belum hijau nih. Aduh, saya juga mau ke Banjar dah ketemu Abah Nanang ini teh. Sabarlah nunggu keretanya berangkat. Sinyal sudah hijau nih. Pak masinis Bagung. Ya, tunjuk sebut. Mantul. Ayo, Pak, mangga, Pak. Selamat di jalan, Pak. Sip. Berangkat. Sip, nuhun, Pak. Wah, tumben ya Kuto Jaya rada rame. Balap jeung Budiman tah Kuto Jaya Selatan. Kereta api Kuto Jaya Selatan sudah berangkat dari stasiun Bojong. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Selamat jalan Pak Masinis Pak Agung. Aduh, Masinis Banjar itu yang benar-benar mirip dengan YouTuber Bobon Santoso, oi. Keren. Nah, kawan, kereta Kuto Jaya Selatan sudah melintas di sini. Argo Wilis sudah jauh, mungkin Argo Wilis sekarang persiapan merapat Manon Jaya atau Awi Pari. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini mau hujan, tadinya saya mau lanjut hunting di Banjar tapi kayaknya hujan dan saya akan berkunjung ke rumah Abah Nanang Engran ya setelah dari sini. Atur nuhun, mohon maaf videonya cuma 2 kereta saja tapi lumayan momennya terabadikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.